Well, selamat kembali kepada episod 3 siri web asas kita. Okey, apa perasaan anda apabila anda melihat laman web ini? Ini adalah contoh laman web yang kurang menarik. Berikut adalah contoh-contoh laman web lain yang kita panggil tak sedap mata memandang. Tapi apa yang menyebabkan laman web ini tidak menarik? Cuba kita bandingkan laman web yang tidak menarik dengan laman web yang cantik dan kemas seperti ini. Laman web adalah penting kerana ia menunjukkan identiti seseorang atau sebuah organisasi di atas talian. Orang ramai membentuk tanggapan pertama mereka terhadap anda saat mereka melihat dan mendengar anda bercakap. Pembentukan tanggapan ini mengambil masa kurang daripada satu saat. Dan dalam dunia maya, ia pun sama juga. Menurut kajian yang dilakukan oleh syarikat pemasaran, 94% daripada tanggapan orang ramai terhadap sesuatu organisasi atas talian bergantung kepada reka bentuk suatu laman web itu sahaja. Laman web yang menarik membolehkan pengguna berinteraksi dengan laman web tersebut dengan lancar. Apabila kita mereka bentuk suatu laman web, kita juga sedang mereka bentuk pengalaman pengguna kita menggunakan laman web tersebut. Inilah dipanggil sebagai reka bentuk interaktif pengguna atau dalam bahasa Inggeris, User Interaction Design. Terdapat 5 prinsip penting untuk reka bentuk interaksi yang baik. Yang pertama, consistency. Manusia sangat sensitif dengan perubahan dan perubahan tanpa sebab mengganggu aliran pemikiran kita. Setiap halaman dalam suatu laman web mestilah mengikuti tema yang sama dengan halaman utama laman web tersebut. Seperti yang dilihat dalam contoh ini, dari halaman ke halaman, kita dapat melihat susun atur, tipografi dan warna yang lebih kurang sama. Prinsip yang kedua, perceivability, kebolehan membuat pemerhatian. Interaksi di dalam laman web mestilah jelas kepada pengguna. Pengguna tidak sepatutnya meluangkan masa meneka cara untuk berinteraksi dengan laman web tersebut. Ambil laman web ini sebagai contoh. Kita dapat menggunakan intuisi untuk mengenal pasti bahagian mana yang boleh diklik. Prinsip yang ketiga, learnability, boleh dipelajari. Ini merujuk kepada tahap kemudahan pengguna untuk belajar meneroka dan menggunakan laman web anda. Cara paling mudah untuk mencapai prinsip ketiga ini adalah dengan menggunakan pengalaman pengguna yang lepas. Dalam contoh ini, secara intuitif kita tahu makna logo kantor pembesar ini dan juga logo-logo media sosial. Apabila anda mereka bentuk laman web, jangan bina bahagian interaksi yang terlalu jauh daripada cara penggunaan sebelumnya. Prinsip yang keempat, predictability, kebolehan untuk menjangka. Pengguna sepatutnya boleh meramal apa yang akan berlaku apabila mereka berinteraksi dengan laman web. Dalam contoh ini, pengguna boleh meramal apa yang akan berlaku apabila mereka menekan butang play. Prinsip yang terakhir, feedback, maklum balas. Laman web sepatutnya memberikan respons kepada setiap jenis interaksi. Facebook contohnya menukar warna butang like kepada biru apabila anda menekannya. Ini adalah contoh maklum balas kepada pengguna. Satu lagi contoh adalah seperti yang dapat kita lihat di sini. Dengan menggerakkan tertikus pada menu, ia mengubah bentuk tajuk menu yang kena pada tertikus untuk menunjukkan kepada pengguna pilihan mereka. Untuk memastikan kita dapat mengikut 5 prinsip tadi, kita mengubah suai 3 komponen yang membentuk laman web iaitu warna, tipografi dan susun atur laman web. Biasanya, laman web akan menggunakan satu warna dominan dan beberapa lagi warna tambahan yang boleh membentuk reka bentuk yang baik dengan warna dominan kita. Contohnya, laman web Digi menggunakan biru, kuning dan putih yang merupakan warna corporate Digi. Ketiga-tiga warna ini juga boleh menghasilkan tanggapan yang baik dan jelas. Kombinasi warna yang digunakan perlulah senang dilihat. Ini adalah contoh laman web di mana gabungan warnanya menyebabkan sukar untuk pengguna membaca maklumat padanya. Memilih satu campuran atau set warna yang bagus adalah suatu cabaran kepada sesetengah orang. Ada set warna nampak cantik dan harmoni, manakala ada juga set warna yang boleh menyakitkan mata. Ada beberapa jalan pintas untuk memilih kombinasi warna yang cantik. Anda boleh cari di internet web color scheme ataupun gunakan servis laman colors.co untuk menghasilkan palet warna yang bersesuaian dengan citarasa anda. Penggunaan jenis warna juga perlu diminimumkan. Penggunaan terlalu banyak warna akan mengelirukan pengguna anda. Jom cuba tambahkan warna pada laman web kita. Saya ingin laman web saya memaparkan mood gembira. Jadi saya telah pilih palet warna Celadon Green sebagai warna utama saya.
kod hashtag AAFFB0 adalah kod hex warna dan kita boleh gunakan kod ini dalam reka bentuk CSS kita. Kita mula dengan header. Di laman web saya, header adalah bahagian atas yang menunjukkan nama laman web saya. Saya ingin membuatkan laman web saya lebih menarik dan untuk memudahkan saya, saya telah ciptakan tag baru untuk dipilih nanti dalam HTML. Kita boleh cipta tag baru ataupun division baru dengan menggunakan atur cara ini. Dengan adanya tag header ini, saya boleh select atau memilih bahagian ini dan hiaskan dengan CSS nanti. Seterusnya, saya ingin tukar warna dan rupa menu saya. Oleh kerana semua item menu sudah terkandung dalam tag list, jadi saya akan terus select tag ini dalam CSS saya untuk tukarkan warnanya. Jom tukarkan warna latar belakang menu saya. Saya hendak link saya berwarna hitam. Jika saya guna tag, semua link akan bertukar menjadi warna hitam. Untuk mengatasi masalah ini, saya boleh gunakan gabungan selector seperti ini. Ini akan pilih tag A yang terkandung dalam tag LI. Seperti yang anda lihat di sini, kita juga boleh gunakan nama warna untuk mewakili warna tersebut. Ingat lagi prinsip reka bentuk kelima kita iaitu maklum balas. Kita akan tambahkan dua lagi feature pada menu kita supaya ia memberi maklum balas kepada pengguna. Kita akan gunakan elemen active dan hover. Hover membolehkan kita untuk menukar warna ataupun sifat lain pada elemen itu apabila tanda tertikus kita menyentuhnya. Manakala, active membolehkan kita menukar rupa bentuk elemen apabila ditekan dengan tertikus. Akhir sekali, kita boleh tukarkan warna latar belakang bagi kandungan kita. Cara paling senang adalah menggunakan tag body sebagai selector kita. Tapi warna kuning macam tak cantik pula. Jadi, saya akan tukarkan warna latar belakang kembali ke warna putih. Oleh kerana halaman yang lain menggunakan CSS yang sama, rupa bentuk laman web kita akan kelihatan sama di semua halaman. Jom cuba dengan warna yang pelbagai dalam laman web anda. Video seterusnya kita akan lihat kepada komponen tipografi laman web kita dengan CSS. Selamat mencuba!